Baik, informasi menarik lainnya, saudara. Sebuah kafe di Jember, Jawa Timur memiliki konsep unik yakni memadukan kuliner dan olahraga. Pengunjung tak hanya bisa nongkrong, tapi juga belajar teknik bermain basket. Kafe basket berada di Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Di dalamnya terdapat toko, kafe, dan lapangan basket yang berdiri berjajar. Pengunjung bisa kulineran sambil berburu pernak-pernik dan peralatan basket. Pengunjung juga bisa berolahraga setelah menikmati kuliner atau olahraga dulu, lalu kulineran. Jadi kafe ini lengkap ya, kita bukan cuma bisa makan, di sini juga bisa lihat sepatu, bisa main basket juga, jadi lengkap lah. Apa yang dijual kebanyakan itu? Di sini kebanyakan sih toko sepatu basket, tapi juga ada baju basket, ada dan semua perlengkapan basket. Konsep kafe basket untuk mempertemukan pecinta kuliner dan para penghobi olahraga basket. Tak heran jika kafe ini cocok untuk muda-mudi yang memiliki hobi basket dan kulineran. Kita punya impian dari dulu, kita pengen punya tempat di situ, kita pengen di situ anak-anak basket bisa berkumpul. Jadi selain mereka juga cari perlengkapan kebutuhan basket, mereka juga di sini bisa punya base camp, di sini juga istilahnya bisa berlatih dan bermain dengan teman-temannya. Pengunjung juga bisa saling sharing soal teknik bermain basket sambil minum kopi di kafe. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.